Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kelas 5 SD Mudita yang hebat? Kali ini Pak Arif akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Arab. Kali ini yang akan dibahas adalah At-Tarsus Sadis atau pelajaran ke-6 yang berkaitan dengan alat-alat perlengkapan sekolah. Oke, langsung saja. Bisa dilihat juga di halaman 93 buku paketnya. Di situ ada terdapat 11 alat. Yang pertama, kitabun, yang artinya buku. Kolamun, yang artinya pena atau ballpoint. Yang ketiga, kurrosatun, yang artinya buku tulis. Yang keempat, miqlamatun, yang artinya tempat pena. Yang kelima, mimhatun, yang artinya penghapus. Yang keenam, haqibatun, yang artinya tas. Yang ketujuh, hidaun, yang artinya sepatu. Yang kedelapan, mistorotun, yang artinya penggaris. Yang kesembilan, kirtosun, yang artinya kertas. Yang kesepuluh, mibrotun, yang artinya rautan. Dan yang terakhir, atau yang kesebelas, adalah kolamun rososun, yang artinya pensil. Demikian al-mufrodatun atau kosakata yang ada di bab 6 ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.